aja. Sebetulnya Indonesia sangat ketinggalan. Jokowi 9 tahun ini bikin rakyat Indonesia lebih miskin. 40% rakyat kita kategori miskin. Dan ke kemiskinan gagal Jokowi kok meningkatkannya malah makin berasal. Ini belum pernah terjadi loh 10 tahun yang lalu. Pemerintah Jokowi tidak ada empati sama golongan menengah bawah dia hanya sibuk ngurusin oligarki tutup mata tentang kesusahan rakyat biasa kebijakan kebijakannya bikin susah rakyat jokowi gagal ya ketemu lagi di newsmaker obrolan hangat one on one bersama saya alfa mandalika di tengah gemerlap proyek-proyek mercusuar bernilai puluhan triliun bahkan ratusan triliun rupiah dibalik balik decak kagum kita terhadap proyek-proyek kebanggaan nasional yang membuat Indonesia merasa seakan telah sejajar dengan negara-negara maju dunia yang membuat kita seperti tersihir perasaan bahwa kita sudah baik-baik saja mengelola kesejahteraan publik ternyata ada jurang raksasa yang menganga jurang kemiskinan Indonesia yang faktanya sama sekali tidak boleh dianggap normal, yang tidak boleh dianggap membaik dengan sendirinya tanpa kerja super keras pemerintah. Nah, newsmaker pekan ini sejenak mengajak kita bersama beranjak dari hingar bingar parade proyek prestisius yang akhir-akhir ini seakan tiada henti mengisi ruang publik kita. Kita coba secara khusus menyoroti betapa rendahnya standar garis kemiskinan di Indonesia dibandingkan sesama negara berkembang. Garis kemiskinan di Indonesia hanyalah Rp550.000 per orang per bulan. Ada 26,9 juta orang Indonesia berada di bawah garis kemiskinan ini. Bandingkan dengan Malaysia, garis kemiskinan Malaysia adalah rp ringgit atau sekitar Rp4 juta. Rupiah. Hampir 10 kali lipat lebih tinggi dari standar Indonesia. Pantaskah kita terus bergelimang dengan proyek mercusuar? Di saat kemiskinan di Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan negara tetangga. Bayangkan jika puluhan, bahkan ratusan triliun biaya proyek penuh gengsi selama ini digunakan untuk program langsung untuk mengurangi angka kemiskinan. Berapa juta warga negara Indonesia yang bisa naik kelas? Keluar dari kemiskinan dengan lebih cepat tanpa harus menunggu, dengan tidak pasti manfaat proyek-proyek monumental itu bagi publik. Kita terbiasa bicara tentang middle income trap. Jebakan kelas menengah, apalagi Indonesia, juga sudah masuk negara berpendapatan menengah. Middle income country seakan kemiskinan bukan lagi masalah besar di Indonesia. Lalu, seperti apa kemiskinan di Indonesia dan seperti apa peluang Indonesia untuk memperbaiki kemiskinan agar tidak memalukan apabila dibandingkan dengan negara tetangga? Analisis-analisis mendalam soal ini akan kita dapatkan dari mantan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Riza Ramli, yang saat ini telah bergabung bersama kita melalui Zoom. Pak Rizal, bulan Mei lalu Menteri Keuangan Mulyani mengatakan jika standar kemiskinan Indonesia menggunakan standar Bank Dunia, maka 40% atau hampir separuh orang Indonesia sebenarnya adalah orang miskin. Nah, sebagai mantan Menko Perekonomian di dua presiden yang berbeda, bisa digambarkan nih Pak Rizal, seperti apa sesungguhnya kemiskinan di Indonesia? Separa apa Pak Rizal? Sebetulnya dari dulu pemerintah Indonesia Pakai standar yang nggak lazim gitu. Okay. Tapi begitu pakai standar Bank Dunia, uh, saya kira benar itu 40 persen rakyat kita yeah. kategori miskin. Barangkali di atasnya kategori menengah. Yeah. Sementara yang benar-benar kaya sebagian kecil aja. Rizal, garis kemiskinan di bawah standar Bank Dunia pemerintah membuat garis kemiskinan sendiri yakni 550 458.000 rupiah per kepala per bulan padahal standar Bank Dunia sudah tembus 1 juta rupiah per kepala per bulan jika memakai standar Bank Dunia maka akan ada 168 juta orang miskin di Indonesia berarti 61 penduduk Indonesia adalah miskin mengacu ke standar Bank Dunia pertanyaan saya adalah Indonesia ini negara miskin atau bukan sih Pak Rizal? Karena yang biasa dipakai kan GNP per kapita rata-rata sehingga Indonesia masuk menengah bawah. Tapi begitu kita gunakan kriteria kemiskinan satu juta itu ya banyak sekali yang miskin ya sebetulnya indikator untuk mengukur kesejahteraan itu bukan GNP per kapita. Karena di dalam GNP per kapita ada produknya asing dan lain-lain gitu -lain. loh. Tetapi apa yang disebut sebagai oleh PBB Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Saya kebetulan selama berapa tahun itu jadi anggota komite uh, perhitungan uh, tim advisor di PBB tentang Human Development Index. Nah di situ kelihatan uh, cukup gizi nggak sih rakyatnya? Uh, apa cukup protein apa enggak? Uh, ada air bersih enggak? ya ada perumahan yang memadai apa tidak ada pekerjaan dan tidak nah itu kalau dari kita gunakan indikator Human Development Index Indonesia jauh di bawah negara-negara yang lain jadi kita terlalu biasa ngomong rata-rata GNP per kapita tapi indikator untuk kesejahteraan yang benar adalah Human Development Index atau Uh, lainnya adalah indeks kemiskinan. Pak Rizal, kita naik lagi ke standar yang lebih tinggi yang sudah dipakai negara tetangga kita, sama-sama negara berkembang, yaitu Malaysia. Garis kemiskinan di Malaysia adalah 2.208 ringgit atau sekitar 4 juta rupiah per kepala per bulan. Ini adalah garis kemiskinan terbaru yang ditetapkan Malaysia pada tahun 2019 yang lalu. Dua setengah kali lipat lebih tinggi dari standar Bank Dunia atau sekitar 8 kali lipat lebih tinggi dari standar Indonesia. Apa yang Pak Rizal ingin sampaikan ke publik di Newsmaker kali ini, khususnya soal standar kemiskinan yang sangat rendah di Indonesia, sangat kecil di pentas ASEAN, apalagi di panggung dunia. Silakan Pak Rizal. Saya sudah berulang-ulang sejak lama lah mengatakan bahwa tahun 70-an hampir semua negara di Asia ini sama-sama miskin. Kurang okay. dari 100 dolar per kapita. Nah, 40 tahun kemudian, negara-negara ini meninggalkan Indonesia. Cina yang tadinya awal tahun 70 hanya setengah Indonesia, 50 dolar, hari ini tiga kali Indonesia. Malaysia juga hampir empat kali Indonesia. Ya, Thailand dua kali Indonesia. Sebetulnya Indonesia sangat ketinggalan kalau kita bandingin secara komparatif dengan negara-negara di Asia. Ya, tapi orang Indonesia kan doyannya lihat ke masa lalu. Ya kalau dibandingin 5, 10 tahun lalu pastilah ada kemajuan. Dibandingin 20 tahun lalu, ya kan? GNP per pasti ada kemajuan. Namanya itu analisa historis. Oke. Yang kita lakukan tadi analisa komparatif. Dan indikator pengukur kesejahteraan bukan GNP per kapita, tetapi Human Development Index dan Indeks Kemiskinan. Pak Rizal, sedikit lagi soal garis kemiskinan Malaysia. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2023, Malaysia secara gagah membuat standar kemiskinan sendiri jauh di atas standar bank dunia, yaitu sekitar 4 juta rupiah di Malaysia. Ada 8,4 persen penduduk Malaysia yang tidak punya penghasilan 4 juta rupiah per kepala per bulan. Tapi kalau Malaysia memakai standar kemiskinan bank dunia sekitar 1 juta rupiah per kepala per bulan, maka angka kemiskinan di Malaysia 0 persen. Keberanian Malaysia menaikkan standar kemiskinan artinya Malaysia tahu cara mengurangi jumlah orang miskin. Malaysia berhasil membuat rakyatnya makmur. Nah, pertanyaan saya adalah dengan ketidakberanian Indonesia menaikkan standar kemiskinan, apakah berarti Indonesia tidak tidak tahu nih cara memperbaiki angka kemiskinan atau gagal sejajar dengan Malaysia? Lebih jauh dari itu, bukan soal tahu nggak tahu. Mereka tidak ada simpati sama orang miskin. Pejabat-pejabat tidak ada empati ya sama orang miskin sehingga datanya mereka atur seenak-enaknya. Ya. Contohnya contohnyalah stunting 23 persen, iya kan? pidatonya sih bolak-balik stunting, tapi nyelesain stunting aja kagak bisa, ya kan? Dan yang kedua program-programnya menguntungin yang besar-besar oligarki, tetapi uh, mengabaikan uh, rakyat mayoritas ya sebagai contoh uh, kalau kamu pemimpin tidak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat jangan bikin lebih miskin Jokowi 9 tahun ini bikin rakyat Indonesia lebih miskin contohnya rakyat kita 10 persen yang paling bawah yang miskin itu beli beras dua kali satu hari pagi-pagi setengah liter buat makan siang Nanti sore dia tungguin suaminya, bawa uang, dia beli lagi setengah liter. Ini belum pernah terjadi loh, 10 tahun yang lalu. Biasanya rakyat beli beras 3 liter, 5 liter. Nunjukin di bawah, bukannya makin makmur, malah makin miskin. Dan semua kebijakan ekonominya itu kebanyakan merugikan rakyat yang masuk kategori miskin kalaupun dibantu itu ece ecek doang, cuman kembang doang, yaitu BLT. BLT itu tidak semua masyarakat, tetapi sebagian kecil saja, dan itu pun nggak cukup lah. Kalau standar kemiskinannya satu juta, kamu kebayang nggak? Satu orang berarti tiga puluh ribu sebulan, eh satu hari ya. Emang cukup di Jakarta, di kota besar, hidup dengan 30 ribu satu hari ya kamu pakai makan siang makan malam kurang tuh duit ya kan belum lagi biaya perumahan listrik biaya BBM buat motor kamu jelas satu juta itu kriteria yang sangat sangat rendah yang menunjukkan pemerintah Jokowi tidak ada empati sama golongan menengah bawah. Dia hanya sibuk ngurusin oligarki, ngurusin yang kaya-kaya dan ngurusin Cina. Cina Tiongkok maksud saya. Parisal ada baiknya publik juga memahami bahwa daya beli lokal sebuah negara atau purchasing power parity lebih valid menggambarkan daya beli rakyat sebuah negara. Bank Dunia juga menyediakan konversi daya beli lokal untuk membuat standar kemiskinan antar negara yang memang berbeda, mendekati kenyataan. Tapi tetap saja garis kemiskinan di Indonesia jauh sekali di bawah standar daya beli lokal Bank Dunia. Tidak ada koreksi besar selama puluhan tahun ini, Pak Rizal. Pertanyaan saya, siapa yang paling bertanggung jawab atas buruknya garis kemiskinan di Indonesia ini selama puluhan tahun ini, Pak Rizal, dibandingkan sama negara berkembang? Yang pertama tentu presiden, dong, karena presiden kan kepala pemerintahan, kepala negara, dia punya tanggung jawab konstitusional. Karena tujuan dari undang-undang dasar kita, kan dua: satu mencerdaskan rakyat, yang kedua meningkatkan kesejahteraannya. Dua-duanya Jokowi gagal, iya kan? Mencerdaskan kagak karena terlalu banyak bohong dan PHP-nya, ya. Rakyat malah dibikin bingung, dan yang kedua dari segi kesejahteraan, yaitu dua indikator tadi, yaitu human development index dan ke kemiskinan gagal Jokowi kok meningkatkannya malah makin bosot tentu habis itu menteri-menteri ekonominya yang ngerti secara teknis tapi tutup mata terhadap ketidakadilan tutup mata tentang kesusahan rakyat biasa Pak Rizal, tahun 2022 Presiden Jokowi mengeluarkan impres kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2024. Sebuah ambisi yang ambisius. Bisa jadi gara-gara ambisi pemerintah inilah yang membuat Indonesia lebih suka memakai standar kemiskinan yang rendah biar mudah tercapai. Nah tinggal 12 bulan lagi untuk mengentaskan 26,9 juta orang dari garis kemiskinan. Ini hal yang mungkin atau mustahil, Pak Riza? aja. Gara-gara ambisi Bukan pemerintah yang tinggi, kok udahlah omongan Jokowi nggak usah dibahas. Karena yang kenyataannya sebaliknya, angka-angkanya pun ngawur. Capek kita bahas orang yang soal angka aja nggak benar. Gitu. Pak Rizal, belajar dari kemakmuran Korea Selatan yang miskin di tahun 1960-an, termasuk Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan sekarang China, pasti ada proses yang benar yang membuat rakyat miskin berubah menjadi makmur. Apa yang kira-kira bisa ditiru oleh Indonesia, Pak Rizal? Satu, negara-negara yang maju, kesejahteraannya. Ya. Pertama, mereka rata-rata tumbuh mendekati 10 bahkan 14 persen. Jepang Perang Dunia ke habis Perang Dunia tumbuh ya, tumbuh hampir 13 persen selama 20 tahun. Cina Tiongkok nyontek tekniknya Jepang bagaimana bisa tumbuh 14 persen dalam 25 tahun. Kita pun kalau pemimpinnya canggih bisa kok tumbuh double digit karena itu satu-satunya cara untuk mengejar ketinggalan dari barat. Nah yang kedua, kalau negara tumbuh 14%, pengangguran otomatis berkurang, upah pasti naik dan sebagainya. Nah yang kedua adalah kebijakan ekonominya membantu petani ya di Taiwan. Petaninya kan kecil-kecil setengah hektar, tetapi pemerintah memastikan bahwa petani di Taiwan produknya dibeli dengan harga bagus. Jadi walaupun setengah hektar mereka bisa makmur. Iya kan? Pemerintah ini tidak punya kemampuan untuk merumuskan paket kebijakan yang meningkatkan orang miskin kecuali bagi-bagi BLT itu doang pakai label Jokowi yang kasih pula lagi negara yang kasih. Pak Rizal, 10 tahun belakangan ini secara maraton tanpa henti rakyat disuguhi oleh parade proyek bercusuar dan proyek bergengsi yang paling monumental adalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan ibu kota baru, atau IKN Nusantara. Ratusan triliun rupiah anggaran sudah ditebar. Di waktu bersamaan, berdasarkan standar Bank Dunia, ada 168 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah yakin kereta cepat dan IKN akan menambah kemakmuran Indonesia, mengurangi kemiskinan. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Rizal? Itulah saya suka bandingkan Jokowi dengan Pak Harto. Ya, Pak Harto, kebijakan memang menguntungkan yang besar-besar, tapi di hatinya masih ada rakyat. Dia bikin program SD Impres, Puskesmas, Buku Gratis, Pendidikan Murah, Pangan, Petani, Padi, Untung, dan sebagainya. Jadi, ada hatinya masih ada rakyatnya. Nah, Jokowi sebaliknya tampangnya merakyat pakai topeng merakyat, tetapi kebijakan-kebijakannya bikin susah rakyat, terutama ya kayak tadi kereta api cepat, ibu kota baru, itu kan proyek ngelindurnya Jokowi yang pasti jadi masalah finansial dan sebagai macam segala macam di masa yang akan datang. Pak Rizal, Indonesia adalah anggota G20, 20 ekonomi terbesar di Indonesia. Indonesia juga negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country dengan GNP per kapita 4.580 dolar Amerika atau sekitar 72 juta rupiah setahun, sekitar 6 juta rupiah per bulan. 6 juta rupiah per bulan ini berarti orang miskin di Indonesia perlu naik 12 tangga untuk sejajar dengan pendapatan rata-rata orang Indonesia. Negara kelas menengah dunia tapi 40% rakyatnya miskin menurut Bank Dunia. Mungkin inilah gambar dari skor Gini Ratio Indonesia atau ukuran kesenjangan di Indonesia yang mencapai 0, 388 poin. Lebih parah lagi, sebuah survei menemukan data bahwa 1% orang Indonesia menguasai 50% kekayaan Indonesia. Nah pertanyaan saya adalah sekaligus mohon koreksi jika salah, mengapa belum pernah muncul yang menjadikan masalah kemiskinan sebagai panglima? Mengapa kemiskinan dianggap tidak gagah seperti menjual jargon Indonesia maju bergelimang proyek ambisius? Seperti apa pandangan Pak Rizal? Ya karena belakangan ini kalau jadi pemimpin nggak perlu konsep kok, tidak perlu visi, cukup masuk gorong-gorong atau jadi pangeran TikTok, ya rakyatnya pun senang dengan model hiburan begini, ya jadi tidak aneh dari capres wapres ini nggak ada yang mikirin soal-soal penting seperti pertumbuhan ekonomi tinggi, bagaimana mengurangi kemiskinan dan stunting, Bagaimana mengangkat 60 persen rakyat yang paling bawah? Mereka yang penting ya nari-nari aja. Kenapa? Karena capres-capres ini diseleksi oleh oligarki dengan adanya threshold 20 persen. Baru setelah oligarki memilih mereka berdasarkan threshold 20 persen, baru ditawarin sama rakyat. Rakyat hmm. hanya jadi tukang keprok sama hore-hore doang. Padahal undang-undang dasar kita mengatakan tidak ada threshold 0%. Jadi siapapun partai yang ikut pemilu, berhak mengajukan pasangan calon pemimpin. Itu artinya ada 17 calon pemimpin, pasangan pemimpin. Sehingga lebih kompetitif. Tidak bisa hanya masuk gorong-gorong dan main TikTok atau nari-nari. Tetapi visinya apa? Track recordnya secara personal pernah korup nggak waktu jadi pejabat? Yang ketiga track recordnya di dalam pemerintahan di luar pemerintahan apa yang dilakukan buat Indonesia maju? Nah gini-ginian kagak ada ya. Jadi kalau kita mau perbaikan fundamental ya seperti supaya kita maju maka kita harus hapuskan preso ini yang membuat pemilu Indonesia dan sistem politik Indonesia itu menurut saya istilah yang saya pakai 10 tahun terakhir namanya demokrasi kriminal kriminal demokrasi karena 180 buah bupati gubernur eh, masuk penjara 24 dari 32 gubernur masuk penjara karena korupsi. Itu bukan individu, itu bukan oknum, tapi sistem yang korup dan kriminal ini. Jadi tolong audiens kita juga dibikin cerdas, ya. Ngapain cover orang nari-nari doang, ya main tiktok dan apalah? yang nggak mutu itu. Ya, terima kasih Pak Rizal Ramli untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini. Kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.